Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna aslaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah jazakumullahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran ke-69. Itu sholatul jumu'ah, itu sholat jumat. Ketahuilah saudaraku rahimanillahi wa rahimakum ajma'in, sholat jumat hukumnya fardu ain atas setiap muslim. Setiap muslim yang ya akil balik mukim, maka dia wajib melakukan sholat Jumat kecuali lima orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Lima orang, yang pertama orang yang sakit atau budak, yang kedua budak perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga orang yang sakit, yang keempat anak kecil, dan yang kelima adalah musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Adapun perintah sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti di ayat tersebut atau nas tersebut setelahnya pasti mengandung perintah atau mengandung larangan. Pasti mengandung perintah atau larangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika diseru untuk menunaikan salat Jumat, fas'au. Nah, ini perintah nih. Perintah untuk mengerjakan salat apa? Jumat. Fas'au, bersegeralah. Ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa zarul bai', dan tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik jika engkau mengetahuinya. Nah, ini ayat yang paling tegas yang berkaitan tentang perintah melaksanakan salat Jumat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya lima orang tadi yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat adalah hadis Tariq bin Shihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat Jumat adalah hakun wajib, hak yang wajib dilaksanakan. Ala kulli muslim, setiap muslim,
fi jama'atin, dengan berjamaah. Illa arba'atun, kecuali 4 orang, 4 golongan. Abdun mamluk, yang pertama orang yang hamba sahaya atau budak. Aw imra'atun, atau wanita. Aw sabiyun, atau anak kecil. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Adapun yang kelima, musafir, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan laisa 'alal musafiri jumu'atun. Musafir, orang yang sedang safar, tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Dan ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Daruqutni. Perintah mengerjakan salat Jumat tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salat dalam surat Al-Jumu'ah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan surat langsung tentang hari Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah. Jadi boleh dibaca Al-Jumu'ah, boleh dibaca Al-Jum'ah, boleh. Dua-duanya boleh. Tapi kalau mushaf Utsmani yang kita pakai, yang kita gunakan, biasanya mimnya didomahkan Jumu'ah. Makanya Allah katakan idza nudiya lis-salati miyaumil Jumu'ah. Itu qiraatnya Imam Hafiz. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perintah mengerjakan salat Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittasala tsumma atal Jumu'ah wa sallama quddira lahu tsumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi tsumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jumu'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittasala, barang siapa yang mandi." Mandi di sini tentu saja mandinya seperti mandi junub. Seperti mandi besar. Summa atal Jumu'ah, kemudian dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dia sholat fasholla ma quddira lahu, sholat yang dilakukan semampu dia, maksudnya sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Tidak ada sholat qobliyah Jumat ya, tidak ada. Yang ada adalah sholatul intizor. Sholatul intizor artinya sholat menunggu imam. Dia datang terlebih dahulu ke masjid, sambil menunggu imam datang, dia sholat berapa rokaatnya ustadz? Rokaatnya tidak terbatas. Rokaatnya tidak terbatas. Yang penting dia menunggu dalam keadaan sholat. Dia sholat 2 rokaat salam, kemudian sholat lagi. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Sampai imam datang. Sampai imam naik mimbar. Namanya sholat apa? Sholat al-intizor. Intizor itu dari kalimat intazoro yantaziru. Maksudnya intizor. Artinya apa? Menunggu. Menunggu imam datang. Summa ansota. Kemudian dia pun diam memperhatikan imam khutbah hatta yafrugha min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka dosa-dosanya Allah akan ampuni antara Jumat itu dan Jumat setelahnya. Wa fadlu salasati ayyam, plus ditambah 3 hari. Subhanallah. Ini hadisnya sahih yang terima Muslim nomor 857. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, kemudian juga Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun, penghapus dosa. Idza tunibatil kaba'ir, bila dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini hadis-hadis atau ayat atau dalil yang menunjukkan perintah untuk mengerjakan salat Jumat.
Adapun orang yang tidak mengerjakannya, orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena lalai, tidak ada uzur, maka ada ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya keduanya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di atas mimbarnya bersandar di tongkatnya. Yaqulu ala a'wadi mimbarihi. Nabi pernah berkhutbah bersabda di atas mimbarnya dengan bersandar pada tongkatnya. Nabi SAW mengatakan layantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw layakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, layantahiyanna aqwamun, hendaknya orang-orang intaha, itu artinya berhenti. Di sini ada huruf la ditambah lagi nun tasydid di belakangnya. Layantahiyanna, hendaknya orang-orang benar-benar berhenti an wada'ihim al-jumu'at, dari meninggalkan sholat Jumat. Hendaknya mereka mengerjakan sholat Jumat, maksudnya itu ya. Karena di situ ada penekanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, layantahiyanna, hendaknya benar-benar diperhatikan berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Artinya tidak boleh meninggalkan sholat Jumat dengan penekanan. Au layakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup hati-hati mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci rapat, menggembok hati-hati mereka. Summa layakunanna minal ghafilin, kemudian mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang lalai. Mereka akan dicap, distempel sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang lalai jika mereka tidak mengerjakan sholat Jumat. Berapa kali sholat Jumat, Ustaz? Di dalam hadis Usamah bin Zaid sebutkan 3 kali. Kata Nabi SAW, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafikin. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, tanpa alasan yang jelas, maka ia tercatat sebagai orang-orang yang orang-orang munafik. Waliyazubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Dalam hadis Abu Sa'id hadis Abu Ja'ad Ad-Dhumri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Hasan hadisnya, kata Nabi SAW, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jum'at karena mengabaikannya, tidak peduli, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan stempel hatinya. Allah akan kunci rapat hatinya. Na'udzubillah. Ustaz, kalau ada uzur gimana? Kalau ada uzur maka nggak ada masalah. Kalau ada uzur dibolehkan. Seperti kemarin musim pandemi kemudian pemerintah menganjurkan untuk sholat di rumah, maka ini ada uzur, ada hajat. Begitu juga orang yang sakit. Begitu ya, tadi 5 orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, seperti budak, kemudian wanita, kemudian anak kecil, kemudian orang yang sakit, kemudian musafir, mereka tidak diwajibkan sholat Jumat, maka mengganti dengan sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kapan waktunya? Tentu saja waktunya adalah ketika waktu zuhur. Waktu zuhur ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat sedikit. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga hadis Jabir bin Abdullah berkaitan tentang waktu sholat Jumat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Jumu'ah hina tamilu syamsu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat Jumat ketika matahari mulai condong bergeser tergelincir ke arah barat. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Abu Daud. Begitu juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil Jumu'ah, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat? Qala kana yusalli summa nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tazula syamsu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat Jumat, kemudian beliau pergi ke unta-unta kami, kemudian kami mengistirahatkan unta-unta kami ketika matahari tergelincir ke arah barat, kemudian baru melaksanakan sholat apa? Sholat Jumat. Jadi waktu sholat Jumat adalah waktu zuhur. Boleh nggak didahulukan, Ustaz? Sebagian ulama mengatakan boleh. Boleh juga dilaksanakan sebelum waktu sholat waktu zuhur sebentar sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang lebih utama tentu saja setelah matahari tergelincir ke arah barat, sebagaimana hadis tadi, hadis Anas bin Malik dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian Nabi pun SAW khutbah Jumat, dan khutbah Jumat hukumnya wajib karena Nabi SAW senantiasa mengerjakan khutbah Jumat. Dan di samping itu Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Begitu juga dalam masalah salat Jumat, Nabi tidak pernah meninggalkan khutbah Jumat. Kemudian dianjurkan diam dan tidak boleh berbicara ketika khatib sedang khutbah. Barang siapa yang berbicara ketika khatib sedang khutbah, maka sholat Jumatnya sia-sia. Maka dia telah berbuat sia-sia. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza qulta lisahibihi li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad lagauta." Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah," ketika Anda mengatakan kepada teman Anda pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, "faqad lagauta," sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ustaz, kalau misalnya si makmum berbicara kepada si imam, "Wahai imam, boleh enggak saya izin?" Atau membenarkan, membetulkan, mengoreksi kesalahan imam. "Wahai imam, tadi bacaannya salah tuh. Wahai imam, itu tadi dalilnya sebenarnya yang benar adalah seperti ini, seperti ini." Boleh tidak? Jika pembicaraan antara si khatib dengan si makmum, maka jawabannya boleh. Ini tidak membatalkan sholat Jumat. Dan Nabi SAW pernah melakukan yang demikian, sebagaimana hadis orang Arab Badui yang pernah datang kepada Nabi minta agar diturunkan apa? Hujan. Minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, si Arab Badui tersebut berbicara kepada Nabi dan Nabi sedang khutbah Jumat. Dan Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Maka hal ini dibolehkan antara si khatib dengan si makmum. Tapi jika pembicaraan itu terjadi antara si makmum, maka ini bisa membatalkan sholat Jumatnya. Maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka hendaknya dihindari ketika khatib sedang berkhutbah, tidak ada pembicaraan, diam. Nabi katakan amsit, diam mendengarkan khutbah. Dan juga tidak tidur. Terkadang subhanallah, kaum muslimin menjadikan momen khutbah Jumatnya imam sebagai momen tidur siang. Subhanallah. Ketika si imam baru mengucapkan innalhamdalillah, langsung ambil posisi. Suara ngoroknya terdengar sampai terdepan, sampai ke depan, ya subhanallah. Gimana Ustaz, wudunya batal atau tidak? Jika dia tidurnya amik, tidurnya dalam, dan bahkan sampai terdengar suara dengkuran, maka ini bisa membatalkan wudu. Hendaknya ketika dia mau sholat, berwudu kembali. Tapi kalau dia tertidur ringan, matanya merem tapi telinganya dengar, masih sadar lah ya, maka tidak perlu diulang kembali wudunya. Tapi hendaknya dia menjaga adab ketika mendengarkan khutbah. Jangan tidur, perhatikan tuh imam. Dengarkan baik-baik, jangan tidur. Dan si imam juga disunahkan ketika khutbah jangan lama-lama. Terkadang sebagian khutoba, sebagian khatib
itu khutbah Jumat panjang luar biasa, sudah seperti kajian, hampir 1 jam, subhanallah. Nabi SAW biasa kalau khutbah Jumat itu sedang. Kalau khutbah Jumat Nabi SAW sedang, tidak terlalu panjang. Nabi kalau khutbah Jumat itu sedang, tidak terlalu panjang, dan sholatnya pun demikian. Dan sholatnya pun demikian. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang khutbah Jumat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan termasuk kefakihan seseorang adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna minal bayani lasihro, sesungguhnya di dalam penjelasan itu terdapat apa? Terdapat sihir. Ini hadisnya sahih. Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar senantiasa memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat. Nabi SAW biasanya memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan lima Muslim, innatu la salatir rajul wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhihi fa'atilus salata wa qsurul khutbata wa inna minal bayani lasihra. Kata Nabi SAW, sungguhnya panjangnya sholat seorang imam, seorang khatib ketika hari Jumat, wa qisara khutbatihi, dan singkat khutbahnya, singkat, padat, jelas. 15 menit, 20 menit paling lama lah ya. 20 menit paling lama itu udah cukup insya Allah. Jangan panjang-panjang. Jangan sampai lebih dari 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 45 menit. Subhanallah, udah kayak kajian tuh. Sudah ada seperti kajian. Maka ini termasuk menunjukkan indikasi dia tidak faqih. Dia tidak faqih. Indikasi fakihnya seseorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memanjangkan sholat dan mempersingkat khutbah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna minal bayani lasihro, sesungguhnya dalam penjelasan terdapat sihir. Berupa sihir. Tentu saja ini sihir yang dibolehkan. Artinya apa? Ketika kita menjelaskan sesuatu, orang terpana, orang terpesona memandang, mendengarkan, seperti orang tersihir, seperti orang lasihro. Jadi sunnahnya khutbah Jumat Nabi SAW itu dipendekkan, nggak terlalu panjang. 15 menit, 20 menit itu udah panjang ya. Standar lah ya, standar 15 menit standar. Belum lagi diawali dengan khutbah hajah, innalhamdalillah, nahmaduhu. Mukaddimah khutbah hajahnya saja sudah hampir 5 menit. Khutbah pertamanya 10 menit, khutbah keduanya 5 menit. 15 menit tambah 5, 20 menit udah maksimal sudah. Sudah maksimal atau kurang dari itu. 15 menit itu insya Allah sudah cukup. Kalau 10 menit gimana Ustaz? 10 menit terlalu pendek. Khutbah hajahnya aja bisa 5 menit ya. Belum khutbah pertama, belum khutbah kedua ya. 15 menit atau 20 menit. Nah, ini bukti kefakihan seorang khatib dalam sholat Jumat. Jadi wajib diam dan haram berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Kalau mainan-mainan jari gimana? Pletek-pletek-pletek. Sama ya. Mainan kerikil, mainan jari dipletek-pletekin, atau dia gulung-gulung celana lah atau apalah ya. Dianjurkan apa? Diam. Dan pertanyaan kemudian, kapan makmum dianggap mendapatkan sholat Jumat? Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat secara berjamaah. Maka barang siapa yang tidak mengerjakan sholat Jumat berjamaah, maka dia termasuk orang-orang yang lalai, terluput dari sholat Jumat. Kecuali orang yang memiliki uzur ya, maka dia sholat zuhur 4 rakaat di rumahnya.
Tapi misalnya ada orang habis pulang kantor atau apa ya, dalam perjalanan, kemudian dia buru-buru mencari masjid. Ternyata di dalam masjid sudah dimulai tuh sholat Jumatnya. Maka kapan dia dikatakan mendapatkan sholat Jumat? Jika dia mendapatkan satu rokaat imam. Misalnya si imam sudah sholat rokaat kedua dan si imam sedang ruku, maka dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan membuka sholat dengan takbiratul ihram, kemudian dia ruku, kemudian dia ruku, takbir lagi, kemudian ruku. Maka ketika itu dia mendapatkan sholat Jumat. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi mengatakan, man adraka rak'atan min sholatil jumu'ah faqad adraka sholata. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, maka hakikatnya ia telah mendapatkan sholat Jumat. Dan tidak ada sholat qobliyah Jumat ya. Tidak ada sholat qobliyah Jumat. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Yang ada tadi sholat apa? Intizor. Dan sholat intizor tidak ada batasan rokaatnya. Tapi dikerjakan dua rokaat salam, dua rokaat salam. Sampai imam datang. Dan itu bukan sholat qobliyah Jumat. Dan Nabi berkhutbah, muazin Nabi SAW, azan hanya sekali. Ya, ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Nabi sholat Jumatnya azannya dua kali. Kalaupun azannya dua kali, ini yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika orang-orang sudah mulai lalai, sibuk dengan perdagangannya, maka Utsman bin Affan memerintahkan muazinnya untuk azan dua kali. Begitu juga yang harus diperhatikan, azan dua kali ini tentu saja jaraknya tidak terlalu dekat. Utsman bin Affan mensyariatkan azan dua kali. Azan yang pertama ini jaraknya jauh, bisa 2 jam sampai 3 jam sebelum zuhur. Apa faedahnya? Untuk mengingatkan manusia, wahai manusia, ini sholat, ini hari Jumat nih, siap-siap sholat Jumat. Ayo, dagangnya ditinggalin dulu, siap-siap sholat Jumat. Kalau zaman kita sekarang kan tidak ya, azannya dua kali tapi jaraknya sangat dekat, gak ada 5 menit. Kalaupun kita ingin mengikuti sunahnya Utsman bin Affan, jaraknya 2 jam atau 3 jam. Mau Anda begitu? Nah, bisa diteriakin nih orang, apa nih, aliran apa lagi nih, kan begitu. Jam 9 pagi azan, sholat apa nih, kan begitu. Berani Anda mengikuti syariatnya Utsman bin Affan, sunahnya Utsman bin Affan? Kalaupun kita mau azan dua kali seperti yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau kita tidak mau mengikuti sunahnya Utsman bin Affan, azan hanya sekali sebelum imam naik mimbar. Tidak ada sholat qobliyah Jumat. Tidak ada sholat qobliyah Jumat. Sebagaimana tadi hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca ya. Nabi mengatakan, man ittasala yawmal jum'ah summa atal jum'ah fasholla ma quddira lahu. Nah, ini syahidnya. Sholla ma quddira lahu. Dia sholat berdasarkan apa yang ditakdirkan untuknya. Artinya sholat intizor, rokaatnya tidak ada batasannya sampai khatib naik mimbar. Adapun orang-orang yang sholat qobliyah Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang, maka tentu saja ini tidak ada dalilnya dari Nabi tidak pernah melakukan sholat qobliyah Jumat. Kalau mau sholat ba'diyah Jumat, boleh 4 rokaat, boleh 2 rokaat. Kalau qobliyah gak ada, yang ada ba'diyahnya. Boleh 4 rokaat, boleh 2 rokaat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Ini hadis Abu Hurairah, barang siapa di antara kalian sudah salat Jumat, maka hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat. Ini riwayatnya Imam Muslim. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa faisali rak'ataini fi baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat Jumat, la yusalli ba'dal jum'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat setelah salat Jumat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang.
pulang ke rumahnya, kemudian beliau salat dua rakaat di rumah, di rumahnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadisnya sahih, dan hadisnya sahih. Boleh dilakukan 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Adapun yang 4 rakaat tentu saya 2 kali salam, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan adab datang ke masjid pada hari Jumat, sebagaimana sudah kita ketahui, mandi. Begitu juga mandinya seperti mandi junub, seperti mandi besar. Kemudian bersuci dari rumah, berwudu, memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian memakai pakaian yang paling baik. Dan tidak memisahkan di antara dua orang. Kalau bisa jangan memisahkan di antara dua orang. Kemudian sholat intizar sampai imam tiba atau imam naik mimbar. Dan dianjurkan juga banyak berzikir dan bersholawat pada hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, sholat di masjid Jami, sebagaimana hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika sholat hari raya Id Al-Fitr atau Id Al-Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Jumatnya bisa gugur. Tapi bagi imam hendaknya dia mengerjakan sholat Jumat agar orang-orang yang ingin atau hendak mengerjakan sholat Jumat, maka ada sholat Jumat. Yang tidak diperbolehkan kalau misalnya di masjid sholat Jumat libur, dituliskan pengumuman ya, sholat Jumat libur. Nah, ini tidak benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, telah berkumpul pada hari ini dua id. Faman syaa ajza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh pada hari ini telah terhimpun dua hari raya. Maka barang siapa yang mau, cukuplah sholat ini buat dia. Maksudnya sholat id, tidak perlu lagi sholat Jum'at. Wa inna mujammi'un, namun kami akan mendirikan sholat Jum'at berjamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja bagi imam, hendaknya dia mengerjakan sholat Jum'at jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang berkaitan tentang sholat Jum'at secara ringkas. Tentu saja banyak hal-hal yang dibahas oleh para ulama berkaitan tentang masalah sholat Jum'at ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghimpun kita, mengumpulkan kita di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.